Halo semuanya, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan Dwi dan Fitro. Yuk kita bikin tempe goreng. Pakai bumbu marinasi desaku ya. Ini tempenya ya guys ya. Aku pakai tempe yang dibungkus sama daun pisang. Ini tata cara gorengnya pakai metode desaku marinasi. Ini satu bungkus dimasukkan ke dalam mangkok ya guys ya. Lalu ditambahkan air dan diaduk rata. Ini tempenya seperti ini ya guys, setelah dibuang bungkusnya. Goreng dulu tempenya sampai setengah matang ya. Ternyata satu bungkus desaku marinasi itu untuk setengah kilo tempe. Ini tempenya aku goreng ini paling 200 gram ya, nggak ada setengah kilo. Jadi aku masukkan desaku marinasinya setengah aja ya guys. Itu tadi udah terlanjur satu bungkus aku kasih air, jadi ini aku kasih setengah aja ya. Setengah aja kayaknya udah asin nih. Ternyata setelah dimasukkan bumbu marinasinya, minyaknya warnanya kuning ya guys ya. Ini dibiarkan sampai minyaknya bening lagi ya guys. Ini dibalik ya guys ya. Balik dulu. Ini kelihatannya udah hampir matang ya guys. Darara, tempe gorengnya udah matang. Ini enak ya guys, gurihnya pas. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.